Satu Halo guys Kami dari sepakat Seputar pembahasan, pembahasan advokat Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua yang nonton podcast kita hari ini Dalam keadaan sehat semua ya Amin. Amin Nah sebelum mulai kita kenalan dulu kali ya Untuk episode satu ini ada gue Karina Ada gue Brian kategori Dan kita akan membahas tentang digitalisasi dalam profesi advokat dan kita akan mengambil contoh lawyer Ross yang meliputi artificial intelligence dan masterpan AI dalam lawyering. Nah, di era modern sekarang ini banyak banget sektor bisnis yang cukup bergantung dalam penggunaan teknologi artificial intelligence atau AI khususnya dalam ranah hukum. Bener banget. Sebenarnya AI sendiri merupakan uh, komputer yang dirancang untuk menjadi cerdas dan pintar sehingga Uh, dapat melakukan pekerjaan selainnya seperti manusia. Nah, setuju banget tuh, sa... Uh, Kalau menurut lu sendiri, sistem apa sih yang ada di AI itu? Nah, kalau menurut gue dalam AI itu ada empat sistem utama. Yang pertama, thinking humanly, di mana AI harus berpikir seperti manusia. Yang kedua, acting humanly, di mana AI harus e, bertingkah laku seperti manusia. Selanjutnya ada thinking rationally, yaitu AI harus berpikir secara rasional, yang diikuti oleh acting rationally, di mana AI harus bertingkah laku secara rasional. Tapi dari tadi kita ngomongin AI-AI gini tuh udah ada belum sih pengaturannya di Indonesia? Nah, untuk pengaturannya sendiri sebenarnya di Indonesia itu belum diatur secara detail, tapi kita mengacu ke undang-undang uh, ITE. Tapi hmm. di Korea Selatan, mereka itu punya undang-undang uh, pengembangan robot cerdas dan promosi distribusi yang udah berlaku sejak tahun 2008. Ini hmm. mereka mengacunya ke situ. Ya, semoga secepatnya di Indonesia bisa nyusul kayak di Korea ya mengenai peraturan dan pengembangan AI di Indonesia. Amin. Aminian. Nah, kan AI itu dari tadi kita bilang kalau itu mempermudah kehidupan manusia, ya kan? Nah, kalau misalnya Betul. untuk lawyer sendiri tuh manfaatnya apa aja sih? Nah, kalau ngomongin manfaat nih, pastikan uh, ada sisi positif dan negatifnya, ya. Betul. Dimana kalau misalnya dilihat nih dari sisi negatifnya, setelah adanya AI yang bisa menyusun berkas, bisa menganalisis kompleksitas. Nah, itu secara nggak langsung uh, dapat menggantikan nggak sih profesi lawyering ini? Nggak hmm. ya, gitu sih? Kalau positif ya, kira-kira gimana nih guys? Nah, kalau dari positifnya sendiri, kita bisa lihat nih dari Lawyer Ross yang jadi contoh topik kita hari ini. Mm. Lawyer Ross sendiri sebagai pengacara dengan kecerdasan buatan pertama di dunia dari Amerika Serikat yang dirancang untuk membaca dan memahami bahasa dan dapat menghasilkan tanggapan yang berdasarkan undang-undang dan jurisprudensi. Dengan gitu, Lawyer Ross sendiri dapat mempermudah pekerjaan dari Lawyer itu sendiri. Nah, mungkin dari teman-teman yang dengerin kita nih masih kepo kali ya Seperti apa bentuk Lawyer Ross dan penjelasan lebih detailnya lagi Mungkin nanti kita akan insert nih di atas gimana sih bentuknya Lawyer Ross itu Dan mungkin Riasa bisa jelasin lagi nih terkait Lawyer Ross lebih detailnya lagi itu seperti apa Oke, okay, jadi uh, Lawyer Ross itu dapat membantu berkas mengenai uh, legal research atau legal drafting Nah, hal itu kan uh, membantu Lawyer banget ya Dan setahu kita kan pasti uh, Lawyer itu berkasnya banyak banget Betul kan banyak. Nah, setahu gue juga... Uh, Loyerous itu dia memantau peraturan mungkin ada keputusan baru keputusan yang dihapus jadi dia selalu up to date. Menarik-menarik hmm, Berarti menarik. kalau kayak gitu di Indonesia sendiri implementasinya gimana sih dunia AI di dalam lawyering itu? Iya gimana tuh ya? Nah kalau setahu gue uh, udah ada nih law firm yang pakai kecerdasan buatan wow. buat uh, menggunakan uh, lawyering sehari-hari. Hmm. Nah itu tuh adalah Uh, Law firm umbra, nah, shout out nih buat narasumber kita yang udah ngasih tahu terkait info ini. Jadi di Umbrella Firm itu udah pakai namanya Luminance AI, di mana Luminance adalah perusahaan berbasis di London yang dirancang untuk membantu praktisi hukum berkolaborasi secara real time menggunakan pengenalan pola dan kecerdasan mesin. Jadi secara singkat si Luminance ini bisa membantu lawyer-lawyer untuk melakukan due diligence, di mana biasanya itu takes time banget dan benar-benar harus dibutuhkan ketelitian yang super. Nah, menurut gue juga, si luminance ini itu tuh bener-bener uh, ngikutin perkembangan zaman deh, dimana kita tuh sekarang udah harus menghadapi tantangan yang baru di era yang super digital ini sekarang. Mm. Nah, luminance ini juga merupakan teknologi yang dapat membaca dan memahami semua jenis dokumen yang jauh lebih cepat daripada manusia. Hmm. Jadi, efektivitas dari waktu itu tuh juga menjadi poin penting hadirnya AI dalam lawyering ini. Keren banget ya. Uh, sektor lawyering udah ada yang pakai di Indonesia. Gak sabar banget gue pengen jadi lawyer. Amin, diem ya. Amin. amin. Nah, kalau kayak gitu, uh, posisi kita sebagai calon lawyer terancam nggak nih dengan adanya AI ini? Oh iya, bener juga. Bener-bener, nah -bener. itu jadi concern kita juga nih sebagai calon-calon SH dan calon-calon lawyer ibu kota katanya. Kira-kira gimana sih kita akan tergantikan gak nih tapi berdasarkan informasi dan pemaparan yang tadi udah kita sampaikan, kita bisa ngambil kesimpulan kalau sebenarnya adanya AI dalam profesi lawyering ini sama sekali tidak akan merugikan dan menghilangkan esensi dari profesi lawyer itu, karena AI hanya membantu dalam mengerjakan pekerjaan sehari-harinya lawyer. Hmm. Tuh bener nggak? Bener banget sih, justru manfaatnya tuh banyak banget gitu. AI di dunia hukum tuh bahkan ngebantu pekerjaan dari lawyer itu sendiri. Jadi justru uh, menguntungkan untuk seseorang yang mau berprofesi sebagai seorang lawyer. Dan kayak yang tadi kita udah bahas, ternyata udah mulai digunain juga kan di dunia hukum Indonesia. Betul, betul. Bener. Nah, mulai dipakainya AI di dunia hukum di Indonesia juga berarti ngebuktiin kalau Indonesia sendiri udah mulai terbuka nih untuk menggunakan AI dalam dunia hukum. Nah, profesi lawyering sampai sekarang pun masih sangat digunakan oleh masyarakat yang berperkara. Jadi AI nggak akan tuh ngegantiin profesi lawyer secara keseluruhan. Bener, Jadi tenang aja ya buat teman-teman yang calon SH, teman-teman yang nantinya akan bekerja sebagai lawyer, insya Allah kita nggak akan tergantikan lah ya sama robot. Amin. Amin. Fanku serius. <tuk> 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 lanjut lanjut. Nah kalau tadi kan kita udah ngebahas ya Tentang profesi lawyer bersaing dengan AI hmm. Nah kalau kalian dengar kan sekarang ini udah uh, Lagi ngetren banget dunia metaverse yeah. Nah betul, menurut betul. kalian tuh gimana uh, Lawyer bisa bersaing dengan dunia metaverse? Nah, buat teman-teman yang kepo pas banget nih di episode 2 nanti kita akan ngebahas tentang metaverse dan dunia digital bagi seorang advokat. Jadi untuk teman-teman semua nih yang penasaran bisa stay tune aja di podcast Sepakat dan bisa ngedengerin nanti uh, informasi yang akan disampaikan oleh teman-teman kita di episode 2. Oke, mungkin segitu aja untuk podcast kita hari ini di episode 1. Terima kasih semuanya udah dengerin and see you. See you